safe roads are expected to last and be maintained for a long time. With the use of soil quality improvement on soft ground, it is possible for the road to be maintained for a long time. On soft ground, building construction may begin after the repair of the soil quality. Ground improvement methods can be selected based on the depth of repair necessary and the condition of the soil. The scope and depth of ground improvement varies depending on the level of soil, density, or depth. For heavy structures, ground improvement is made to a great depth. Here we see the engine being used for the repairs. Where underground structures are large and placed deep in the ground, soil quality improvement is necessary to ensure structure stability and construction safety. There are various ground improvement methods based on construction conditions. Nixtarku Construction demonstrates a great amount of knowledge related to underground conditions and implements the most suitable method selection and reliable construction. The first method is improving soil quality by mixing shallow layer until middle layer soil with improvement material. The second method is improving soil quality with mixing machine well into the ground. The third method is improving soil quality by spraying improvement material at high pressure and then mixing them with soil. The fourth method is improving soil quality by injecting chemical solution into the soil. The range of soil depth is from
heavy rains, typhoons, and earthquakes and other natural events. The collapse of stabilized globe is caused by sudden dredging. Over time, soil faces weathering and erosion occurs. If no preventive measures are taken, avalanches can happen on a large and devastating scale. Landslide protection technology. Landslides and slips can be divided into two broad categories. The first is a surface failure landslide or shallow flow. This occurs when there is a collapse of the soil and sand on the surface of the ground, and usually involves the movement or sliding of debris. The second category is a deep-seated landslide, which occurs far below the surface of the slope, where the sliding of rock, and sometimes bedrock, causes a large transitional movement far below the maximum rooting depth of trees. There is also landslide, which involves the broad collapse of bedrock. Landslide protection technology is a method of preventing the aforementioned disasters. For landslide prevention technology, different methods of prevention can be applied based on respective form of landslides. Ground anchor work. Soil milling work. Shot creek work. Graining work. We at NICTACLU Construction have technology for various slope disaster prevention. We use ground anchors to prevent landslides by stabilizing the slope. Ground anchors work effectively to prevent the sliding or collapse of soil and sand, which could cause a debris flow. Ground anchor work is used to prevent landslides by creating tension along the slope and preventing deep-seated failure. The anchors maintain a hard stabilized tension, which helps retain slope. Soil nailing work is a method for preventing the potential collapse of the entire slope surface. By inserting a substantial amount of rod-shaped reinforcement materials on a particular slope, such as... It's the murai. Ini kenapa? Selamat pagi, Bu Devi. Iya. Yeah. Pagi, Reza. Pagi, Bu. Sehat ya, Reza ya? Sehat, Bu. Sehat. Sudah lama enggak ke kampus, Bu. Nanti kapan-kapan main di sini deh.
Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kuliah tamu pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Laboratorium Mekanika Tanah dengan tema Soil Improvement, Slope Protection, and Pipe Jacking. Jadi akan bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa Departemen Teknik Sipil yang tertarik mengenai perbaikan tanah. Izinkan saya untuk membacakan peraturan pada acara hari ini. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk menyalakan kamera dan dapat mengganti background dengan virtual background yang telah diberikan panitia. Selanjutnya, teman-teman dimohon mematikan mikrofon ketika acara sedang berlangsung dan tidak dipersilakan oleh panitia. Selanjutnya, peserta dilarang untuk berkata kasar, hate speech, atau menyinggung hal-hal berbau sara, dan diharapkan menggunakan bahasa yang sopan saat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Selanjutnya, peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan di kolom komentar atau room chat terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang mengajukan pertanyaan di akhir sesi, akan ada door prize menarik dari panitia. Jadi teman-teman nanti bisa untuk mengajukan pertanyaan lewat room chat, ditulis dari atas nama siapa, dan nanti dari moderator akan menyampaikan ke pemateri. Selanjutnya, peserta dipersilakan untuk mengisi tautan presensi yang akan dibagikan melalui kolom chat Zoom. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dan diskusi yang akan dipandu oleh Bu Amalia Ulahasia selaku moderator. Baik, terima kasih MC Timo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta semua, teman-teman, dan juga terutama untuk pembicara kita hari ini. Pak Reza dan juga ada Bu Devi dan Pak Yoga di sini selaku dosen dari Mekanika Tanah DTS. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, akan saya perkenalkan sedikit tentang pembicara kita hari ini. Jadi pembicara kita hari ini adalah Bapak Muhammad Reza El Islami Ibni Nasr. Jadi Pak Reza ini adalah alumni D3 Teknik Sipil Angkatan 2015 dan juga sekarang telah bekerja di PT Nito Construction Indonesia dan juga nanti akan sharing tentang materi tentang lingkupnya di perbaikan tanah dan soil improvement, terutama tentang slope protection dan juga pipe jacking. Jadi nanti akan sangat bermanfaat ilmunya baru untuk kita semua dan juga untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya. Oke, kita mungkin langsung aja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Reza untuk memulai materinya. Baik, selamat pagi Ibu Bapak sekalian, ya teman-teman sekalian dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Reza El Islam Ibni Nasr. Saya sekarang bekerja di PT Nito Construction Indonesia, kontraktor spesialis soil improvement. Sebentar saya coba dulu screen saya dulu ya. Cintamu ya, suara saya masuk enggak ya, teman-teman? Masuk. Masuk ya. Screen-nya kelihatan ya? Ya, kelihatan, Mas. Oke. Selamat pagi teman-teman dan ibu bapak semua. Senang rasanya bisa kembali ke kampus untuk berbagi ilmu bersama. Ini berarti semuanya dari Departemen Teknik Sipil ya, atau ada dari instansi lain kah? Sepertinya semuanya masih dari mahasiswa DTS. Oh iya, oke. Iya. Dari info dapatnya sekarang masih minggu tenang ya. Minggu tenang UAS. Semoga dengan mengisi minggu tenangnya dengan seminar menambah ilmu dan berbagi bersama tentang materi kegeoteknikan. Baik, kita mulai saja ya untuk kuliah umum pada pagi hari ini mengenai soil improvement. Jadi teman-teman
pernah mendengar soil improvement atau tidak? Atau familiarkah tentang soil improvement? Atau ada teman-teman yang mungkin mengambil penjurusan di geoteknik tentang soil improvement? Nah, nanti pemaparan ini terkait dengan materi-materi perekayasaan tanah. Artinya tanahnya diimprove, tanahnya ditingkatkan karena tanah pada kondisi aslinya tidak begitu stabil, seperti itu. Sebelumnya ada timeline yang akan saya paparkan pada materi kali ini, yaitu pertama pengenalan perusahaan NITOC, soil improvement, teknologi by NITOC, soil protection by NITOC, dan work experience perusahaan kami. Nah, untuk perusahaan kami sendiri dengan nama PT NITOC Construction Indonesia, misi dan visi kami itu untuk mengkontribusi untuk pembangunan Indonesia melewati rekayasa geoteknik dan teknologi unik dari Jepang itu sendiri. Seperti itu. Jadi untuk NITOC Construction Indonesia itu entitas yang berdiri di Indonesia. Jadi untuk head office-nya itu ada di Tokyo, Jepang. Dan kami berdiri semenjak 2015, 17 November. Untuk sekarang, kepegawaian ada 9 orang Japanese expert, 94 staff, dan 231 pekerja. Jadi teman-teman yang sedang berada di Jakarta atau internship atau nanti akan mengambil kuliah praktek ya. Nah, kantor kami ada di Rasuna Said dan Rubina Park ya, di Kuningan, Jakarta Selatan. Seperti itu. Untuk servis perusahaan kami itu ada di slope protection, soil improvement, pipe jacking, pile foundation, maintenance, dan renovation. Baik, kita masuk ke soil improvement ya. Nah, teman-teman tahu kira-kira kenapa tanah itu harus diimprove? Apa saja yang harus ditingkatkan dari tanah? Nah, karena memang kondisi tanah itu diimprove karena kondisinya adalah lunak, artinya tanah lebih mudah berdeformasi apabila diberikan gaya. Karena memang pada properti tanahnya sendiri berongga, artinya ketika diberikan gaya, tanah tidak stabil, akan mengalami deformasi, pengurangan bentuk. Nah, seperti ini ya. Akan terjadi settlement, pengurungan, penurunan ya, karena diberikan gaya. Pada apalagi tanah-tanah yang lunak seperti pasir. Teman-teman mungkin pernah mencoba ini ya, apa? Seperti mengaduk kopi itu nanti bagian butirannya mengendap dan bagian airnya ke atas. Nah, tanah juga seperti itu. Apalagi terjadi seismik ya atau getaran. Dan itu tentunya tidak baik untuk struktur di atasnya. Nah, untuk soil improvement sendiri, ini masuk ke pengrekayasaan properti tanah. Artinya dari beberapa rekayasa geoteknik untuk kestabilan tanah, soil improvement ini pada prinsip merekayasa properti tanahnya dengan cara memasukkan atau menginjekkan material penyetabil tanah tersebut. Karena kan pada dasarnya banyak sekali metode-metode untuk merekayasa tanah agar stabil dengan cara dipadatkan, dengan cara diberikan struktur seperti kolom-kolom penopang, seperti stone column. Dan pada soil improvement ini, tanah tetap ada, tapi direkayasa propertinya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi mungkin pernah ya teman-teman melihat pekerjaan eksavasi atau shafting. Di sini ada seed pile. Nah, tentunya pasti ada. Ketika tanah kondisinya itu lunak, ini akan tidak stabil. Ini akan mudah berdeformasi, akan mudah longsor. Seperti kejadian sand boiling pada tanah dengan groundwater level yang tinggi. Atau mungkin heaving ya. Teman-teman pernah ya lihat basement itu. Dia akan mengalami gaya uplift dari bawah. Itu karena tanah memang tidak stabil. Artinya tanahnya lunak. Seperti ini prinsipnya, soil improvement adalah metode dengan merekayasa properti tanah agar tercapai kestabilan pada tanah. Karena kan banyak ya metodenya, ada removal, compaction, solidification, dan reinforcement. Dan untuk PT NITOC sendiri ada pada konsep penyolidan tanah. Artinya tanah disolidkan, dia porinya dikurangi. Dengan cara apa? Dengan cara mengaduknya, mechanical mixing, atau menginjek pada pori-pori tanah atau keretakan tanah, atau bahkan membuat struktur tertentu di bawah dengan cara menginjekan.
Nanti saya jelaskan ya ke depannya. Seperti ini. Jadi ada metode mechanical mixing, ada metode chemical, dan ada jet rooting. Untuk mechanical, ini tanah dicampurkan dengan alat pengaduk ya. Di sini berarti mesin yang besar. Dia bisa sampai ke 30 meter. Artinya bila teman-teman menganalisa, ternyata tanah lunak itu sampai 30 meter. Nah ini dengan cara memixingnya dengan material alternatif yaitu semen, itu tanah bisa menjadi stabil. Keuntungannya apa? Keuntungannya semua jenis tanah akan menjadi homogen, menjadi satu properti tanah yang baru. Itu karena ada kan beberapa metode yang mungkin hanya bisa untuk tanah berpasir atau tanah lanau, dan ini applicable untuk semua jenis tanah. Sehingga tanah teraduk dan memiliki satu properti yang baru, yang lebih stabil. Ada pore blender untuk kedalaman sampai 10 meter, ada middle layer, GI column ya, dan metode deep mixing sampai kedalaman 30. Ini tentunya memixing tanah untuk menaikkan nilai strength-nya, Dan chemical grouting ini sampai 25, jet grouting sampai 30 meter. Kenapa kita memakai metode ini? Metode ini applicable karena dapat mengaduk tanah dengan beberapa layer tanah seperti tanah berpasir dan tanah lanau. Tentunya teman-teman bisa mengimprove daerah tertentu yang teman-teman inginkan kalau grouting seperti itu. Nah ini pada dasarnya untuk pengadukan tanah ya, mechanical mixing. Di perusahaan kami ada 3 metode sesuaikan kedalaman, ada yang 10 meter, 15 meter, dan 30 meter. Jadi untuk 10 meter itu menggunakan mesin seperti ekskavator ya. Teman-teman pasti lihat, tapi depannya nanti diganti oleh trencher atau rantai-rantai pengaduk seperti itu. Dan ada GI column, ini teman-teman kalau pernah lihat mesin bore pile sama, tetapi ini prinsipnya mengaduk. Kalau bore pile kan mengangkat tanah, memasukkan tulangan dan mengecor di sana. Dan untuk kedalaman ini ada metode deep cement mixing ya. Jadi prinsipnya seperti ini, tanah-tanah yang berpori seperti ini diharapkan nanti menjadi solid. Dengan cara apa? Memasukkan semen, material penyolid. Nanti bereaksi dan semua tanah pada setiap layer di kedalaman tertentu itu menjadi homogen dengan cara diaduk. Nah, kita bisa lihat ya. Seperti ini mesinnya. Ini mesin ekskavator yang depannya dimodif dengan trencher. Nanti ini mengaduk tanah dari kedalaman 0 sampai teman-teman inginkan. Berarti capaian untuk mesin ini 10 meter ya. Applicable untuk coarse soil N kurang dari 10 dan sandy soil N kurang 20. Ini mesin mobilitasnya tinggi. Artinya teman-teman bisa membuat area improvement teman-teman sendiri. Meskipun di situ ada bangunan existing. Itu untungnya menggunakan mechanical mixing dengan metode pore blender. Selanjutnya ada metode GI column. Jadi ini seperti ini teman-teman. Nah, nanti ini mengaduk tanah juga mengeluarkan material semen, material pengeras tanah itu sendiri. Sampai kedalaman 15 meter untuk jangkauannya. Jadi teman-teman bisa bikin kolom-kolom di sini untuk peningkatan bearing capacity struktur di atasnya. Nah ini untuk kedalaman yang lebih dari 15 sampai 30 meter. Kita menggunakan mesin dengan dua rod, ini nanti mengaduk tanah dan mengeluarkan slurry semen. Seperti itu. Nah, yang kedua ini ada chemical grouting. Jadi pas pertama kita tahu itu ada mechanical mixing, kita mencampurkan tanah dengan material pengeras ataupun mengisi rongga-rongga tanah dan keretakan tanah di bawah. Karena kan tanah pada dasarnya itu berongga karena terdiri dari partikel-partikel ataupun tanah kohesif pasti ada pori-porinya.
Teman-teman kan tahu ya di mekanika tanah itu ada angka pori, ada porositas. Nah, diharapkan dengan metode chemical grouting bisa menginjekkan materi dan tanah menjadi solid sehingga tanah akan menjadi kompak. Ini. Kalau tanahnya itu pasir, berarti dia granular ya. Untuk mengisinya, kita injekkan material penyolidnya. Jadi ada dua materi, solution B dan solution A. Nanti ini bersatu dalam satu pipa pengeboran dan mengisi rongga-rongga porositas pada pasir. Materialnya masuk dan airnya terdrain keluar atau pori atau udaranya terkeluar. Jadi nanti tanah akan solid. Tidak ada lagi porositas di dalam tanah. Itu tujuannya untuk tanah berpasir, tapi beda lagi untuk tanah kohesif ya. Karena kan dia granular juga dia mempunyai blok-bloknya sendiri. Sehingga celahnya itu berupa fraktur atau retakan. Dan ini yang disebut dengan grouting, prinsip grouting. Artinya dia mensintetis kondisi seperti akar tumbuhan, sehingga mengisi rongga-rongga. Dan keuntungan dari improvement dengan metode chemical ini, bisa mengimprove dengan kecepatan yang lumayan tinggi, artinya 30-60 menit untuk paling lambat pengimprovannya. Teman-teman yang menginginkan pekerjaan improvement itu lebih cepat, nah ini solusi dari PT Nitok ada metode dengan cara chemical grouting. Jadi menggunakan mesin pengebor, nanti dibor sampai kedalaman yang teman-teman inginkan, nanti diinjekkan materinya sehingga tanah menjadi solid. Ini bertujuan juga untuk water prevention, artinya tanah akan menjadi lebih kedap terhadap air. Contohnya misalkan bangunan-bangunan basement atau teman-teman coba untuk menggali satu saf, tetapi harus ada pekerjaan di dalam saf itu. Berarti dindingnya, si tanahnya harus stabil, dia harus memiliki ketahanan terhadap air. Nah, yang ketiga ini dari tiga metode penyolidan jet grouting, ini ada materi yang ketiga, yaitu dengan cara menginjekkan material. Artinya nanti mesin ini di drill, dibor, nanti tanahnya ini dibuat rongga dulu dengan pompa. Ini adalah mesin drill dan juga mesin cutting tanah dengan cara menginjekkan air bertekanan tinggi. Seperti teman-teman lihat bar cutting ya, memotong rebar itu dengan air. Nah, ini sama, tetapi dia di dalam memotong tanah menjadi berongga dengan cara berputar, nanti ditarik ke atas, tanahnya kosong. Nah, nanti digantikan dengan material pengeras atau material improvement-nya. Di sini adalah semen. Dan ini teman-teman bisa tentukan sendiri berapa kedalaman improvement-nya, berapa range improvement-nya. Beda kalau teman-teman mengimprove tanah dengan cara struktural, seperti dengan pile ya. Berarti satu keutuhan pile itu dia masuk dan mengimprove tanah. Tetapi ini teman-teman bisa custom sendiri berapa improvement yang dibutuhkan. Contohnya bila ada struktur ya, struktur terobongan. Sementara di sekeliling terowongannya itu harus diimprove untuk tanahnya biar stabil. Itu artinya teman-teman kalau menggunakan struktural improvement itu tentunya tidak bisa. Jadi tanah kita rekayasa berdasarkan kondisinya atau teman-teman inginkan kedalamannya berapa. Seperti ini, mengganti tanah dengan hardening material ya, di sini semen. Artinya dia akan lebih rigid ketika menerima beban dari atas, tidak mudah berdeformasi seperti tanah natural. Nah, ini ilustrasinya. Jadi apabila menggunakan structural improvement ya, seperti menggunakan bore pile, artinya dia harus satu bore pile masuk dan dipotong. Tapi kalau ini teman-teman bisa di-drill dulu, di-bore dulu, baru di-inject bagian mana yang akan di-improve.
Sama kalau misalkan prinsipnya seperti teman-teman pada kolom, misalkan pada beton ya, terjadi keretakan butuh diimprove dengan semen ya. Sama, tapi ini terjadi pada tanah. Dan tentunya tanah itu berlapis-lapis. Ada tanah yang berpasir, ada tanah yang lanau, ada tanah yang lempung. Dan metode jet fruiting ini applicable untuk semua jenis tanah. Ada 4 macam ya tentang jet fruiting ini. Ada chemical crowning pile, jumbo jet spesial, kolom jet fruiting, dan ini memiliki jangkauan radius yang berbeda-beda. Nanti membuat kolom di bawahnya itu beda-beda. Ada yang lebih besar penampangnya, ada yang lebih kecil. Dan ini diaplikasikan untuk 2 jenis tanah, sandy soil dan coarse soil. Tetap pada prinsipnya kita harus berdasarkan pada engineering geoteknik yang betul. Artinya tetap mengukur N value-nya berapa, berapa kedalamannya, daya tembusnya berapa, karena setiap tanah memiliki karakteristik berbeda. Ya, seperti itu teman-teman tentang soil improvement dengan 3 metode, yaitu metode mengaduknya tanah dengan materi solidifikasi, atau menginjeknya melalui metode chemical grouting, ataupun dengan cara jet fruiting, artinya pure menginjekkan materi pengeras. Saya coba tampilkan ya videonya. The quality of soil on a construction site varies depending on the location. Nah, seperti ini kondisi tanah lunak. Artinya ketika teman-teman membangun suatu struktur atau area konstruksi dan memang tanah pada area tersebut tanah lunak, artinya tanah itu harus diimprove untuk stabilan struktur di atasnya. On soft ground, ground improvement needs to be done. Ground improvement method. Or landslides may occur due to vehicle loads and other factors acting on the soft ground itself. Due to changes in shape or landslides, the road may lose its function. Soft soil has different bearing capacity, and where loads and other vehicles deployed as part of the construction process have a weight that surpasses the bearing capacity of the soil, this can cause the soil to collapse. Where there is soft ground, there is a threat of collapse due to the loads being too heavy, and where there is large and small scale collapse. Nah, ini ya. Jadi pada dasarnya pengimprovan tanah dengan materi penginjek, dia akan merekayasa properti tanah ini karena tanahnya berlayer, ada tanah lunak, di bawahnya ada tanah yang sudah solid. Artinya dengan cara mechanical mixing, satu dari metode dari perusahaan kami itu, dia bisa menyampurkan 2 material dengan properti berbeda menjadi 1 properti yang baru agar dia lebih stabil. The road will lose its function. If the foundation of the retaining wall is weak, then the wall will not be able to stand alone. In effect, other structures can also become damaged. If the foundation of the retaining wall is not strong, the wall cannot stand alone. This poses a serious threat to the stability of the structure. However, by doing ground improvement, the walls can stand upright and a safe living environment can be created.
embankments constructed on soft soil can also deform and lose their function. Furthermore, safe roads are expected to last and be maintained, deform and lose their function. Nah, ini jadi teman-teman, dengan mengimprove dia akan menjadi satu properti tanah yang baru seperti ini. The use of soil quality improvement, the scope and depth of ground improvement. Jadi kalau misalkan teman-teman menganalisa, ternyata kedalaman tanah lunak itu sampai dengan 30 meter atau sampai 20 meter. Beberapa metodenya ada seperti chemical grouting dan jet grouting. Dia bisa sampai 30 meter, bisa sampai 25 meter, dan bisa bekerja pada kondisi existing di sebelahnya. Jadi pekerjaan tidak pada pekerjaan prakonstruksi atau pekerjaan lahan yang masih kosong. Tapi kalau misalkan area improvement teman-teman hanya sedikit dan di sampingnya ada bangunan existing, itu masih tetap bisa dengan cara grouting, jet grouting dan chemical grouting. Varies depending on the level of soil, density or depth. For heavy structures, ground improvement is made to a great depth. Here we see the engine being used for the repairs. Where underground structure are large and placed deep in the improving soil quality with mixing machine well into the. The range of soil depth is from 10 meters to 40 meters high pressure and then mixing them with soil. The fourth method is a. Yang tadi saya coba terangkan itu, ini yang disebut dengan mechanical mixing. Untuk kedalaman rendah dan kedalaman yang cukup dalam. Dan ini jet grouting, ini chemical grouting. Yang ini mencampurkan tanah dengan material pengeras, yang satu lagi membuat struktur baru di bawah dengan menginjekkan material, dan yang chemical grouting ini, dia mengisi porositas tanah, sehingga tanah menjadi solid. Jadi ada tiga prinsip dan metode dari NITOC terkait dengan soil improvement dengan tiga variasi teknik yang berbeda. Dan penggunaan metode-metode ini applicable, artinya disesuaikan dengan kondisinya. Dia bisa pada kondisi struktur yang sudah ada, seperti jet grouting dan chemical grouting. Ataupun dia membutuhkan improvement pada kedalaman yang cukup dalam sampai 30 meter. Nah, ini ada dengan metode deep mixing. Improving soil quality by injecting chemical solution into the soil. And ground improvement mechanical mixing method can either be entered the ground. Then the treacherous move up and down while cement the arch machine is highly effective of chemical is being sprayed into the ground using a jet. Then the rod is being pulled up while rotating. Structure to be a soft ground. We can by doing Nah, jadi itu untuk tiga metode dasar terkait dengan soil improvement dengan konsep solidifikasi atau menginjekkan materi. Baik, untuk pemaparan tentang soil improvement di PT NITOC sendiri ada tiga, teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan atau mungkin belum mengerti? Nanti ada sesi tanya-jawab ya, Bu, ya? Iya, nanti ada sesi diskusi sama tanya-jawab di akhir. Oke. Oke, ini sudah 30 menit ya, Bu, ya, tentang jet grouting, tentang soil improvement. Berikutnya ada break ya, Bu, ya? Oke, ada break sebentar ya, ada break 5 menit. Jadi nanti kalau teman-teman peserta juga masih ada pertanyaan, silakan bisa langsung diketikkan di kolom chat pertanyaan untuk Pak Reza ya. Dan sambil Pak Reza break untuk ke sesi berikutnya tentang yang pipe checking ya. Dan slope protection. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung dituliskan ya. Atau kalau mau tanya langsung juga silakan ya, dituliskan boleh. Dulu baru nanti dikasih tanda kalau mau ditanya langsung ya. Ya, oke, jangan ragu. Jadi kita coba bersharing
tentang kegeoteknikan ya. Iya. Rekayasa tanah. Karena memang waktunya sempit ya, artinya terbatas. Oke. Saya coba tampilkan lagi ya videonya untuk ilustrasi. Baik. Jet grouting method. In jet grouting method, reinforcement material is sprayed by nozzle at a high pressure so that it penetrates the soil. At the same time, it is stirred so that a column of improved soil is formed in the ground. Heavy structures cannot be built on land with small bearing capacity. By using the jet grouting method, the soil is strengthened into a solid material by mixing the hardener while splitting the ground. Jet grouting uses a small machine with a wide improvement coverage area. Concrete slab foundations of buildings are directly onto the area around the foundation. The foundations of fuel tanks, the foundation of a bridge or pier, the outside of a tunnel or passage around a pipe jacket, sections and a vertical openings around foundation stakes, the bottom layer of airport runways. First, the boring machine is laid. Next, the area is drilled to the planned depth. After that, high-pressure hardening material and compressed air is sprayed from nozzle. While rotating the pipe, it is pulled into a predetermined speed. Improvement material is sprayed at high pressure from the nozzle. The strength of the column is determined by adjusting the stirring time and hardening material. The soil improvement process is done gradually by making improvement columns from the base of the improvement depth until the ground surface. After several improvement columns are formed, ground improvement are completed. When using jet grouting method, the improvement diameter is 0.8 meters to 5.0 meters, while the depth is 1.5 meters to 40 meters. Jet grouting method produces large improvement diameter. Some of the features of jet grouting are: number one, the rotating jet during the material spraying causes improvement material to penetrate and stir the soil, forming a homogeneous improvement column. Number two, unlike stirring process using a machine, improvement diameter is larger even though improvement holes are small. Number three, based on the blast effect of super high pressure jet, improvement column can stick into adjacent structure. Number four, based on solidifying material combination, improvement strength can be adjusted according to work purpose. Ground repairs by jet grouting can be applied to concrete slab foundations of buildings or directly onto the area around the foundation, the foundations of fuel tanks, the foundation of a bridge or pier, the outside of a tunnel or passage around a pipe jacket, sections and a vertical openings around foundation stakes, the bottom layer of airport runways. The jet grouting technique uses soil improvement material, which is made by mixing hardener while splitting.
Okay. Ada pertanyaan ya, saya coba lihat dulu. Mau langsung dijawab sekarang kah, Pak Reza? Boleh, Bu. Biar tidak menumpuk, nanti kita coba jawab dulu satu-satu. Oke, ini yang pertama. Ada dari Rafa tentang kondisi dasar. Jadi, kondisi dasar apa yang digunakan untuk parameternya? Untuk pemilihan jenis perbaikan tanah itu khususnya seperti apa? Jadi misalkan untuk tujuan perbaikan tanah yang sama, kemudian kan pilihannya ada banyak nih Pak Reza. Nah kira-kira tuh parameter apa saja yang dipertimbangkan? Kemudian contohnya untuk yang mirip-mirip seperti jet grouting, deep soil mixing, sama compaction grouting, itu pertimbangannya memilih salah satu perbaikan itu seperti apa? Itu pertanyaan pertama dari Rafa, Pak Reza. Oke, baik. Kita coba jawab ya. Terima kasih Bu Rafa telah bertanya. Jadi pada intinya untuk pengimprovan tanah itu kita lihat purpose dari strukturnya itu seperti apa. Kalau misalkan strukturnya itu memang membutuhkan untuk bearing capacity, maka kita mengimprov tanah itu dengan cara meningkatkan daya dukung tanahnya. Dan kita melihat dulu kondisi tanahnya dengan soil investigation. Kita dapat lihat bahwa tanah itu dominannya apa? Apakah berpasirkah? Atau mungkin dia itu lempung atau lanau? Atau dia bahkan bercampur antara batuan, pasir, lempung atau lanau? Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengimprove parameter pengukurannya itu variabelnya banyak. Bisa jadi dari strukturnya, ataupun dari proses konstruksinya dan juga kondisi tanahnya. Nah, tiga kondisi tersebut bergabung. Artinya apabila teman-teman ingin menginginkan kecepatan improvement yang tinggi, artinya dituntut produktivitas yang tinggi karena ada item pekerjaan yang lain seperti akan cepat dibangun struktur atasnya, maka mechanical mixing ini dan mechanical mixing ini produktivitasnya tinggi karena dia itu mengaduk tanah dan dia bisa bermobilitas dengan cepat seperti itu. Tapi apabila teman-teman konstruksinya itu tunnel atau misalkan konstruksi tersebut di bawah tanah, kan ada konstruksi yang di bawah tanah, ada konstruksi yang di atas tanah seperti itu, maka tidak mungkin kita menggunakan mechanical mixing. Dia harus menggunakan grouting karena prinsipnya grouting dia bisa mengimprove pada kedalaman tertentu. Artinya bisa kita sekat-sekat ya. Kalau misalkan saya coba gambarkan ya sebentar. Baik, saya coba gambarkan ya. Jadi pemilihan bagaimana itu diimprove itu terkait dengan struktur dan kondisi tanah dan proses konstruksinya. Misalkan ini bangunannya yang nantinya akan jadi bangunan. Tentunya kalau kita ingin mengimprove berarti bangunan ini belum ada. Nah, metode mechanical mixing bisa masuk. Dia bisa mengaduk tanah, mengimprove area ini. Tetapi bagaimana kalau bangunan dan konstruksinya itu malah di dalam tanah, seperti terowongan. Nah, bagian ini yang kita harus improve agar stabil. Nah, dengan grouting, kita bisa menginginkan hanya improve pada bagian ini saja, pada bagian ini saja, atau bagian ini saja. Begitu. Dia dapat masuk, kita injek sampai sini, selanjutnya berhenti injek, bisa diinjek lagi. Jadi pertimbangannya itu dari yang paling besar itu dari strukturnya, jenis strukturnya. Yang kedua dari kondisi tanahnya. Apabila menginginkan untuk tingkat homogenitas tanah yang beragam, artinya tanah berlayer-layer,
dan ingin menjadi satu properti tanah baru. Dengan mechanical mixing, ini bisa teraduk dan juga bisa cepat. Tetapi ini terjadi apabila bangunannya belum ada, artinya pekerjaan persiapan awal, pekerjaan pondasi. Tapi pada kondisi yang telah ada existing, itu metode grouting lebih masuk, karena dia fleksibel, applicable. Seperti itu. Bagaimana Ibu Rapa, apakah menjawab? Terima kasih sih Pak Reza. Oh iya, bagus, pertanyaan yang bagus ya. Lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena kan terkadang kalau dalam aspek konstruksi, berbagai kasus ada gitu. Memang kita harus cerdas dalam memilih metode. Sudah menjawab kata Rafa. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak Reza ya. Ada, ini pertanyaannya panjang nih, dari Bayu Ilham Nasuka. Silakan kalau mau ditanyakan langsung, Bayu bisa on mic. Ya, terima kasih Bu Ula. Izin bertanya, Pak Reza. Oh iya, baik. Yang pertanyaan pertama tadi hampir serupa dengan pertanyaannya Bu Rafa ya Pak, terkait dengan kondisi batas apa toh Pak yang bisa, kondisi batas yang seperti apa, jadi penggunaan jet grouting, penggunaan stone column, penggunaan apa namanya soil stabilizer, itu kondisi batasnya itu apa? Karena kan setiap kasus kan beda-beda toh Pak, kasuistiknya itu beda-beda, sehingga ingin tahu Pak, seperti apa PT Nitox dalam menangani pekerjaan tersebut. Yang kedua, sudah ada contoh belum sih Pak PT Nitox di lapangan itu terkait dengan pekerjaan-pekerjaan ground improvement Pak? Karena kan biasanya di setiap pekerjaan ground improvement itu ada beberapa kasus-kasus yang unik gitu loh Pak. Misalnya ada tiba-tiba apa MAT-nya tinggi atau tiba-tiba apa gitu Pak. Nah itu apakah sudah ada contohnya di lapangan seperti apa? Begitu Pak Reza. Oh ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi betul-betul mengadaptasi kondisi nyata proyek ya. Baik, saya coba jawab. Jadi saya screen lagi ya sebentar. Nah ini teman-teman. Tentunya yang menjadi dasar pengimprovan selain struktur dan kondisi dan konstruksionalnya ya, aspek konstruksionalnya. Tentunya data tanah menjadi peran penting penentuan kapan itu menggunakan jet grouting, kapan itu menggunakan mechanical mixing atau chemical grouting. Ini ya, kita coba rangkum. Jadi sesuai dengan kondisi existing di lapangan, apakah purpose tujuannya itu untuk quarter prevention, itu ada chemical grouting. Dia jadi lebih cenderung ke mengisi pori tanah, dan tanah tersebut akan lebih kedap terhadap air. Contohnya seperti bangunan tunnel ya, dia akan bekerja mengebor tanah. Ketika permukaan mata bor itu menembus tanah, tentunya dengan muka air yang tanah tinggi, tanah tersebut harus kedap terhadap air. Sebelum itu dibor, itu kita improve dengan chemical grouting. Itu satu, berarti data tanah ya, data tanah penting. Yang kedua, teman-teman apabila ingin menginginkan produktivitas yang tinggi, mechanical mixing itu memiliki produktivitas yang tinggi karena dia itu pekerjaannya mekanik ya, artinya teman-teman. Mekanik dan bisa diaplikasikan pada lahan yang sangat besar. Sehingga teman-teman yang ingin lahan yang besar tapi pengerjaannya tetap cepat itu dengan mechanical mixing. Nah, untuk pemilihan jet grouting, nah teman-teman bisa menggunakan jet grouting apabila konstruksionalnya itu teman-teman inginkan improve-nya itu seberapa gitu. Seberapa? Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi apabila ingin permukaannya saja ataupun nanti bertemu di bottom strukturnya, itu menggunakan jet grouting. Dan teman-teman dari konstruksional yang besarnya ya, karena kami kan
kadang bekerja untuk konstruksi yang besar, misalkan pekerjaan pembangunan PLTU, artinya ada pekerjaan improvement tanahnya. Nah, misalkan kita pada pekerjaan PLTU, itu bawahnya harus diimprove dengan sasaran improvement dan perhitungan beban akhirnya berapa. Nah, kita pada setiap metode ada batasannya. Kita sampai ke 1 meganewton per meter persegi untuk mechanical mixing. Dan untuk chemical grouting, kita mengincar batas kohesi di 80 kilonewton per meter persegi. Sementara untuk jet grouting, kita ada di 3 meganewton per meter persegi untuk pasir dan 1 meganewton per meter persegi untuk kohesif. Nanti untuk contoh proyeknya di akhir ada terkait dengan metode apa digunakan pada proyek apa dan purpose penggunaan metode itu untuk improvement tanah seperti apa. Nanti ya kita coba di akhir karena slide-nya di akhir. Begitu Pak Ilham, ada yang mungkin ditanyakan kembali? Siap, terima kasih Pak Reza. Ya, Pak Ilham, sama-sama. Karena ini waktunya terbatas ya. Nanti kita coba detailkan lewat paparan ya. Oke. Di sesi tanya jawab. Sebelumnya ini ada dua pertanyaan lagi yang mau dijawab. Yang pertama, pertanyaan dari Edu. Edu ini alumni kita, Pak Reza. Edu. Oh, iya. Edu, silakan ditanyakan langsung on cam dan on mic ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Ula. Oke. Okay. Selamat pagi, Pak Reza. Selamat pagi, Bapak Edu. Sehat-sehat, Pak. Saya mau nanya, Pak. Iya, boleh. Yang pertama kan tadi, kalau nggak salah, tadi saya lihat tuh di pemaparannya tuh tidak ada pengetesan ya, atau saya kelewat ya. Nah, itu saya mau nanya bagaimana cara memastikan soal improvement itu berhasil. Apakah ada pengetesan tertentu atau gimana, ada kriterianya. Terus apakah PT Nitok juga menyediakan jasa itu juga, Pak? Oh, itu iya. Pak Reza. Oh iya, ya, betul-betul. Terima kasih. Itu aspek penjualan perusahaan ya Pak ya. Jadi quality control menjadi poin penting dalam pembuktian apakah memang metode ini dan rekayasa ini dengan PT Nitok itu dia berhasil atau tidak. Jadi seperti ini, teman-teman pada umumnya sudah tahu kan quality control atau pengecekan pada beton, seperti mengambil sampelnya menjadi silinder beton. Nah, untuk tanah juga sama. Bahkan ini terjadi sebelum tanah itu direkayasa dan saat tanah telah direkayasa dengan metode. Jadi teman-teman saya boleh jelaskan lewat alur diagram ya. Jadi ini tanah sebelum dan sesudah. Karena tanah pada awalnya itu tidak memiliki kestabilan dan sesudahnya diinginkan dia stabil, maka sebelum tanah distabilkan juga kita sudah mengambil sampel untuk pengujian pencampuran material. Apakah memang tanah tersebut itu cocok untuk diaduk dengan material penyolid? Jadi kita harus tahu bagaimana kadar air di tanah tersebut, bagaimana komposisinya. Berarti kita harus tahu grain size-nya, kita harus tahu kadar airnya, kita harus tahu komposisi dari tanah tersebut. Sehingga kita bisa memix apakah dia itu semennya berapa, apakah dia airnya berapa, seperti itu. Nah, apabila sesudahnya, setelah masuk metode, kita ambil lagi sampel. Disesuaikan apakah sampel tersebut sesuai dengan targetan klien atau keinginan yang memiliki improvement atau tidak. Seperti ini. Kita tetap menjaga kualitas mutu ya dari sebelum untuk pengujian material dia itu cocok atau tidak sampai nantinya akan masuk pada targetan strength yang diinginkan. Sama seperti beton ya, seperti beton teman-teman mengambil sampel, mengujinya. Dan tanah pun sama, setelah diimprove kita ambil, kita uji. Betul. Tapi kan beda-beda. Kalau misalkan tanahnya itu dengan metode pore blender, nanti kita masukkan satu pipa panjang dan setiap pipa berange pada kedalaman tertentu diambil
dan kita lihat dia itu kuring pada waktu 7, 14 sampai 28 hari apakah dia masuk pada targetan strength yang diinginkan. Dan pada teat rooting kita ambil satu sampel ya pada kedalaman tertentu dan kita ujikan. Seperti itu. Tetap penggunaan quality control dan prosesnya itu penting ya. Penting. Karena untuk mengetahui tanah itu telah terimprove sesuai tujuan harus diujikan. Dan ini pekerjaan yang memang tidak nampak ya di bawah. Artinya hanya dengan data record dan quality control itu bisa terbukti bahwa pekerjaan tersebut memang benar tekniknya. Begitu Pak Edu. Siap, terima kasih Pak Reza. Sangat menginformasi. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Kita karena masih ada waktu 10 menit, mungkin cukup untuk menjawab dua pertanyaan lagi ya, Pak Reza ya. Boleh, boleh. Oke, pertanyaan pertama ada dari Dimas. Silakan Dimas Indra bisa langsung ditanyakan on mic dan on cam. Okay. Baik, terima kasih Bula. Ya. Selamat pagi Pak Reza, izin bertanya. Selamat pagi Bapak. Harapan trail improvement itu kan dilakukan di tiap titik ya Pak yang telah ditentukan. Iya. Apakah hal tersebut itu dapat berpengaruh terhadap seluruh luasan area yang akan dijadikan sebagai lokasi struktur ya Pak? Lalu oh iya. Bagaimana penempatan titik yang ideal? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang kondisi tanah itu unik ya, unik. Karena memang dari pembentukan tanah sendiri, tanah itu bisa jadi sedimen dari partikel-partikel yang lebih kecil ataupun dia jadi bongkahan yang besar dan terlapukan. Dan kita tidak tahu per layernya berapa, per areanya berapa. Teman-teman kira-kira tahu hal tersebut dengan apa? Untuk mengetahui karakteristik tanah di bawah secara perluasan dan secara kedalaman 3D. Nah, teman-teman tahunya itu dengan cara ada yang menjawab stratifikasi. Ya, betul. Jadi pengujian borehole ya, borehole. Jadi teman-teman menguji misalkan saya coba gambarkan ya. Misalkan satu area konstruksi tentunya terbagi berapa segmen. Misalkan ini genset. Oh, belum. Ini khusus untuk material kontainer. Seperti itu. Dan kita untuk menguji, kita harus tahu data tanah itu seperti apa agar dia kalau dalam 3D itu terlihat. Dia itu berlayer seperti apa? Apakah pasir, apakah clay, apakah lanau? Dan itu tentunya tidak semua luasan area. Artinya teman-teman tidak perlu mengimprove semuanya. Tapi kita harus tahu dulu data-data dari borlognya sehingga dapat menginterpretasikan data tanah di bawahnya. Dan itu cukup susah kalau tidak ada soil investigation. Teman-teman, apakah betul saya mengimprove luasan misalkan 10 meter kali 10 meter? Ternyata setelah dilakukan soil investigasi, tanah yang harus diimprove hanyalah 8 meter kali 6 meter. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab, Bapak? Ya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya, Pak Reza. Pertanyaan terakhir untuk sesi satu ya. Okay. Ada dari R. Wahyu Aji. Silahkan bisa langsung ditanyakan. Wahyu Aji. Pak Aji ya? R. Wahyu Aji. Wahyu Aji. Bisa on mic atau... Bentar. Atau saya bacakan dulu ya. Saya lihat ke Bu ini. Oh, apakah iya.
metode jet routing dapat diaplikasikan pada daerah rawan bencana likuifaksi, mengingat bahwa kebanyakan kejadian likuifaksi terjadi karena jenis struktur jenis tanahnya pasir. Pasir ya. Dan karena gempa. Apakah metode tersebut masih relevan digunakan untuk daerah rawan likuifaksi? Dan apakah pernah diaplikasikan? Terus faktor lain yang mendukung apa dan keuntungan positifnya? Gitu Pak Reza. Baik. Baik Pak Aji ya. Nanti saya coba jelaskan lagi. Jadi artinya likuifaksi pada pasir dengan seismik ya. Artinya pasir itu berdeformasi tergoncangkan dengan seismik. Untuk mencegah likuifaksi berarti si tanah harus memiliki kekakuan yang cukup ya. Dengan cara apa kekakuan yang cukup itu bisa tercapai, yaitu dengan menyolidkan ya, menyolidkan tanahnya, area tanahnya. Itu bisa dengan chemical routing, tapi kan likuifaksi terjadi pada blok yang sangat besar. Dengan mechanical mixing, semen deep mixing di PT Nitok ada sampai 30 meter. Artinya area ini bisa kita improve. Misalkan 30 meter kali 20 meter. Nah ini akan steep karena dia dimixing, dicampurkan materi penyolid berupa tanah. Artinya ketika terjadi seismik, seismik kan gayanya seperti ini ya. Nah dia akan tetap steep dan dia tetap dapat mempertahankan kondisi tanahnya. Jet grouting ya teman-teman. Jet grouting seperti ini. Dia seperti kolom kaku ya. Dan metode ini diaplikasikan di Jepang sendiri karena memang kita mengadopsi teknologi di Jepang karena memiliki kesamaan ya, kita berada dalam ring of fire. Jet grouting itu kan tadi saya sudah jelaskan, dia menginjekkan satu materi menjadi kolom dan keras dengan semen. Artinya tanah pada naturalnya dia sudah tidak ada dan digantikan jadi satu struktur. Seperti halnya teman-teman menancapkan pipa, tapi ini bedanya disuntikan kepada tanah sehingga tanah menjadi keras. Itu. Dan di negara aslinya tentang metode ini yaitu jet routing di Jepang memang digunakan untuk pencegahan terhadap likuifaksi ya. Likuifaksi prevention. Teman-teman lihat yang materi jet routing sebentar. Seperti ini. Artinya tanah diguncangkan dengan seismik akan tetap utuh dan stiff karena dia diganti dengan kolom-kolom seperti ini. Jadi seperti kolom buatan ya, artificial struktur di bawah itu. Baik Pak Aji ya, apakah menjawab? Ya, Aji. Belum merespon sepertinya Pak Reza, tapi jawabannya sudah cukup jelas ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ya. Mengakukan tanah tersebut dengan seperti pembuatan kolom dia jadi steep ya. Teman-teman ya, kan tahu ya, ya. Modulus penampang itu seperti apa? Artinya dia harus tetap kaku apabila menerima gaya. Oke, baik. Itu tadi sesi diskusi pertama. Pertanyaannya sudah terjawab semua, Pak Reza. Oh iya. Kemudian untuk peserta jangan lupa nanti untuk mengisi form daftar hadir ya, sudah di-share oleh operator di kolom komentar. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi kedua ya Pak, tentang slope protection. Slope ya, ya baik. Ya silakan Pak Reza. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi kedua ya. Nah kita masuk ke slope. Jadi slope juga termasuk
ruang lingkup ya, ruang lingkup geoteknik, rekayasa geoteknik, karena masih berhubungan dengan tanah. Bedanya ini bersifat struktural, artinya ada elevasi antara area atas dan area bawah. Elevasi tersebut yang menjadi dasar pengimprovan atau penyetabilan lereng. Kalau misalkan bentuknya dia tegak, nah itu bahkan lebih berbahaya, ataupun lereng tersebut mempunyai sudut. Dan tentunya kita harus tahu karakteristik tanahnya, apakah dia berbatu, apakah dia itu pasir, apakah bahkan clay atau misalkan lanau dan lempung. Jadi berdasarkan Japanese Road Association ada 4 ya kondisi. Pertama surface collapse, kedua landslide, ketiga rockfall dan debris flow. Nah, keempatan ini karakteristiknya beda-beda. Jadi untuk surface collapse terjadi skuring pada permukaan sehingga terkikis. Dikhawatirkan granular tanah ini terbawa, dan tentunya apabila kondisi existingnya di bawah itu ada fasilitas umum atau sungai, tentunya membahayakan ya, tercemar. Ataupun landslide, satu bongkahan tanah ini sliding karena dia sudah tidak bisa mempertahankan kondisi kohesivitasnya, artinya tarik menarik antar tanah stabil dan tidak stabil, dia sudah sliding. Yang ketiga, rockfall. Rockfall itu jadi tanah yang cenderung berbatu, jadi dia akan satu bongkahan turun ya, seperti itu, dan tentunya berbahaya. Teman-teman pernah lihat karena longsoran itu satu bongkahan batu, apabila di bawahnya ada jalan, tentunya slope protection berperan penting dalam pengendalian narulitas tanahnya itu seperti apa. Dan debris flow artinya tanah telah mencapai batas cair, dia dapat mengalir membahayakan fasilitas umum di bawahnya. Jadi untuk animasi saya coba tampilkan seperti ini. Permukaannya mengalami kolaps, artinya dia tidak dapat mempertahankan interlock antara tanahnya itu sendiri, tanah dengan tanahnya. Caranya dengan menstabilkan permukaannya, karena memang permukaannya yang bermasalah. Itu bisa di socrete, bisa di crib ya. Yang kedua, landslide, longsoran. Ini berkaitan dengan massa yang bergerak ya. Karena tanah ini sudah tidak stabil, maka kita harus menguncinya dengan rekayasa geoteknik. Nah, satu dari rekayasa geoteknik itu adalah ground anchor. Mengunci. Dia ada bondingnya di sini, dan dia ada area yang kita kunci. Dan ini massanya tentu besar ya. Jadi perlu beberapa titik, perlu beberapa kedalaman yang harus dijangkau sehingga dia bisa mengunci pada kedalaman yang stabil. Nah, pada permukaan ya, teman-teman, permukaan tentu rekayasanya banyak. Di PT Nitok sendiri ada seed spraying. Tentu teman-teman pernah lihat ya penghijauan, karena memang konstruksional pada tebing-tebing itu bisa jadi alamiah dan tidak alamiah ya. Seperti teman-teman membuat jalan tol itu meng-cutting tebing itu pasti ada. Kalau tebingnya memang di cutting itu seperti kapur, dia memiliki kekakuan yang cukup, artinya tidak prevention terhadap longsornya itu kemungkinannya kecil. Tapi bagaimana kalau tanah itu granular, bahkan tanah itu loose? Tentunya apabila terkena air hujan, skuring pada permukaannya tidak dapat dielakkan lagi. Dengan cara seed spraying, artinya mengimitasi kondisi natural tebing itu sendiri, yang tentunya ada tumbuhan sebagai absorpsi terhadap air dan pengurangan terhadap abrasi ya. Jadi metodenya itu dengan cara menghamparkan coconut net ya. Ini dari serabut kelapa dijadikan hamparan ya. Dan nanti dispray dengan bibit rumput. Sehingga diharapkan ini menjadi salah satu konsep penghijauan dan tentunya dalam aspek engineering menjadi surface protection, artinya tidak dengan mudah air itu dapat mengikis permukaan. Ini bukan hanya rumput yang disemprot, nanti juga diharapkan vegetasi-vegetasi lain lewat penyemaian bisa tumbuh sehingga kondisi natural tebing dapat tercapai. Nah, ada juga socrete ya. Jadi kalau misalkan lerengnya itu memiliki keterjalan yang
tinggi dan dia itu di atasnya ada struktur, tentunya si lereng harus dilindungi dengan cara mengakukan permukaannya. Di sini bisa dikakukan dengan material sokrit. Sokrit ini seperti mortar ya. Teman-teman tahu kalau misalkan kita memplester tembok, tapi ini yang diplester itu adalah tebing dengan mortar disemprotkan melalui pompa. Ini nanti kita tetap untuk dia itu kaku, tentu dia itu harus punya tulangan ya. Dan tulangan ini dialternatifkan menjadi jaring di sini, wire mesh. Nanti jaringnya dihamparkan, tentunya mengikuti kontur tebing, ditempelkan, dan disemprot dengan mortar. Nah, itu namanya sokrit. Yang kedua, crib. Ini bertujuan memberikan massa pada tebing, artinya tebing lebih stabil karena ada pembebanan di atasnya. Itu seperti balok-balok ya. Tapi bedanya kalau teman-teman membuat balok, di sini tidak memakai backisting. Dia memakai jaring. Dia sebagai backisting juga sebagai strukturnya itu sendiri. Dan dia mempunyai tulangan di sini. Sehingga diharapkan permukaan akan lebih kaku, mengurangi tekuk ya, tekuk pada permukaan lereng. Ini ketebalannya pada sokrit bisa sampai 10, dan yang crib ini 20 cm. Jadi untuk tahu dia itu bisa sampai 10 cm, teman-teman misalkan mengecat dinding ya, pengen tahu berapa sih volume cat yang dibutuhkan, berapa liter. Nah sama ini juga, untuk mengetahui berapa jumlah literan atau jumlah volume yang dihamparkan pada tebing, tentunya teman-teman perlu record. Nah, di PT Nitok sendiri, karena memang ini berkaitan dengan fluida ya yang bergerak dan memasuki mesin pompa, maka perikodan pada pompa, perikodan pada flow meter itu menjadi aspek penting untuk mengetahui berapa volume yang dikeluarkan sesuai dengan pengukuran ya. Nah, ini jadi tipe mortar basah, nanti ditembakkan melalui satu area pembuat pembuat mortar ya. Ini jadi kalau pekerjaan sokrit ada mesin penyemprot, ada area pembuatan materialnya. Seperti ini nanti masuk mixer, masuk conveyor. Nanti di sini ada semen dicampurkan dan ini alat untuk mengukur volume, nanti ditembakkan. Artinya tempat pembuatan material pengerasnya itu bisa jadi berbeda dengan area kerjanya di atas. Bisa jadi kita menggunakan scaffolding. Karena ini kan berbeda ya, berbeda elevasi. Seperti itu. Nah, untuk sokrit, nah ini teman-teman. Dia tidak memakai backisting, jadi memakai jaring, nanti disemprotkan dan dirapikan. Nah, ini ada selain dengan sokrit dan crib, ada geofiber ya. Geofiber sendiri ini dia mensintetis kondisi natural pada tanah. Artinya apabila tanah itu permukaannya bagus terhadap absorpsi airnya dan permeabilitasnya bagus, nah disintesiskan dengan metode pencampuran pasir basah dengan fiber. Artinya untuk menggapai shear strength pada permukaan, imitasinya itu dengan cara seperti ini. Di PT Nitto Konstruksi di Jepang menggunakan pasir basah dicampurkan dengan fiber. Sebelumnya kita amparkan dulu net ya dan pemberian angkur sebagai pengunci. Sehingga diharapkan ketika sudah di treatment seperti ini tebing, dia dapat ditumbuhi dan tetap dalam konsep penghijauan ya. Artinya tebing tetap kuat, tetapi juga mengkondisikan kondisi natural pada tebing pada umumnya. Metodenya disebut dengan geofiber. Karena di sini nanti ada drainase ya. Kondisi alamiah tanah kan tetap dia mengalirkan air. Kita harus merekayasanya dengan adanya drain. Kedepannya saya coba gambarkan. Nah, seperti ini. Ini drainasenya. Ini angkurnya. Nanti dihamparkan dulu matnya sebagai media penyerapan pasir ya. Dan nanti dirajut dengan
fiber. Sebentar saya coba tampilkan ya nanti videonya. Iya, kita coba tampilkan. Bentar ya. Ya, seperti ini. Belum nampak videonya Pak Reza. Belum nampak ya? Saya ya. Coba screen suara, lagi sebentar ya. Suara saja. Oke. Okay. Maka tampil? Sudah. Oke, oke. Nah, seperti ini kalau geofiber. Ini yang tadi drainasenya ya, kita tetap memberi jalan air karena mencoba untuk menstatis kondisi asli pada lerengnya, naturalnya. Dia tetap memiliki absorpsi yang tinggi, tapi tetap strength-nya tinggi. Strength yang tinggi pada naturalnya itu berarti dari tumbuhan. Nah, di sini kita coba menstatis dengan fiber. Itu. Itu tadi mengenai surface ya, permukaan. Jadi lereng selain dengan permukaannya dilindungi untuk proteksi free fall terhadap landslide, juga ada metode soil nailing dan ground anchor. Kapan ya kita menggunakan metode soil nailing atau ground anchor? Tentunya ketika kita mendapat analisa tanah yang stabilnya itu pada kedalaman berapa, satu slope-nya itu dia radiusnya berapa. Di situ nanti turun menjadi metodenya apa? Ini soil nailing pada 3-10 meter. Ground anchor pada kedalaman 10-30 meter. Dan yang membedakan antara soil nailing dan ground anchor itu adalah strength-nya di sini ya. Jadi ground anchor itu dia di pre-stress di sini seperti pada beton prategang. Artinya dia dikunci betul-betul area unstable-nya ya. Area unstable itu ini. Nah, pada kedalaman 30 dengan menggunakan PC seal strength 12,7. Itu nanti kita bor dulu baru dimasukkan strandnya atau di sini pengikatnya ya, pengikatnya. Dan kalau soil nailing ini sama, dibor dulu baru dimasukkan nailingnya. Yaitu besi tulangan di form 19. Tapi bagaimana untuk mengikat zona stabil dan zona tidak stabil itu dengan menggrotingnya, artinya harus ada adhesi ya antara tanah dengan materi grouting. Karena kalau pada besi dengan tanah itu pasti dia loose ya, dia tidak mengikat. Untuk mengikatnya itu perlu material grouting. Kalau di ground anchor pasti pada ujung-ujungnya seperti ini. Nah, ini bondingnya ya, pengikatnya. Nah, selain dengan melindungi dengan ground anchor dan soil nailing, untuk tetap menjaga kondisi natural pada tebing dengan cara prekayasaannya itu memberi jalan pada air. Di sini PT Nito Konstruksi ada pada metode horizontal drainage work. Artinya kita mengebor horizontal untuk menjadi saluran air pengumpul. Nah, di sini nanti pipanya bolong-bolong untuk mengkolektor ya, mengkolektor air tanah.
kan tanah tetap ya pada permukaan atas mengalir pada permukaan bawah. Diharapkan dengan cara ini si air tidak membuat jalan sendiri sehingga ketika rongganya berlebih dia akan membelah tanah, tanah atasnya bisa sliding. Sehingga tetap memberikan kondisi natural tanah tapi dalam rekayasa membuat jalan air. Di sini namanya horizontal drainage work. Seperti itu Bapak, Ibu, dan teman-teman terkait dengan perekayasaan kondisi lereng ya. Karena memang di Indonesia sendiri konturnya cukup banyak terkait lereng. Baik itu natural ataupun memang karena pekerjaan konstruksi seperti pekerjaan jalan atau timbunan ataupun cuttingan ya, kutik cuttingan tanah. Tentu lereng itu kalau tidak mengalami kestabilan, dia tidak mengalami early warning system yang bagus tuh, seperti tidak ada peringatan dahulu apakah dia akan runtuh atau tidak. Itu kan kadang terjadi suddenly. Ada mungkin yang mengalami peringatan bahwa lereng misalkan akan menjadi runtuh atau gagal struktur. Tapi untuk meng-prevent, jadi rekayasa ini untuk meng-prevent ya, mencegah terjadinya hal tersebut. Saya coba tampilkan terkait dengan seed spraying ya. Apakah tampil videonya? Ya, sudah Mas, sudah. Nah ini untuk lereng-lereng yang memang ini bukan kondisi lereng asli, artinya dia ingin dihijaukan. Dihijaukan. Metode ini dinamakan seed spraying. Ini adalah benih rumput ya yang ditembakkan melalui pompa. Dan ini media tanam. Selain rumput, nanti diharapkan ini pun media tanam dapat menjadi tempat tumbuhannya tumbuh gitu. Melalui persemaian, lewat angin, atau lewat hewan. Karena ini kan bertujuan untuk penghijauan ya. Lereng bukan asli, kondisional natural lereng. Artinya proses cuttingan. Nah, baik seperti itu Ibu dan Bapak sekalian. Ada mungkin ada pertanyaan? Teman-teman? Mau sesi bertanya sekarang atau mau dilanjutkan untuk pipe jacking-nya Pak Reza? Untuk pipe jacking pada pertemuan kali ini kita coba dilewatkan dulu ya karena memang gitu. Mau mencoba pada soil improvement dan soil protection. Soil protection, oke. Okay. Ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan dari peserta silakan bisa langsung raise hand atau
atau tulis di kolom komentar, tapi tetap ditanyakan langsung aja ya. Ini sudah ada pertanyaan dari Afiko. Silakan Afiko bisa langsung bertanya sama nanti. Pak Afiko Prastia ya? Iya. Silakan Afiko. Tidak ada mic, Bu. Oh, baik, saya bacakan ya. Pak Afiko Prastia, permisi Pak, bagaimana cara mengantisipasi timbulnya kelongsoran tambahan saat memasang alat? Ya, betul. Sebentar saya coba tampilkan slide-nya ya. Videonya terlihat nggak ya? Terlihat. Nah, ya teman-teman, mungkin pada seperti analisa ini ya, scaffolding, atau misalkan teman-teman pernah mengecor slab lantai ya, artinya harus diperhitungkan juga beban saat pengerjaannya, bukan hanya pada purpose tujuannya, artinya pada proses pengerjaannya pun diperhitungkan bebannya. Nah, di sini pada lereng juga sama. Bagaimana kalau misalkan pada saat pengerjaan bahkan itu terjadi longsor? Nah, untuk kondisi seperti itu, ini kan kita pekerjaannya miring ya, tetapi orang mengerjakan harus tegak. Nah, kita menggunakan scaffolding. Dan scaffolding ini nanti kita telah analisa bebannya berapa. Tentunya ada penggunaan alat berat berupa alat pengebor ya. Alat ini ditaikkan pada scaffolding, dikerjakan pada beban miring. Tapi bagaimana prevention terhadap longsor pada saat pengerjaan? Itu tentunya pada saat pengerjaan kita telah mendapatkan informasi ya, request for information dari konsultan terkait dengan kondisi lereng tersebut. Untuk pekerjaan pada konstruksional kan PT Nitok sendiri adalah kontraktor pelaksana ya, kita mendapatkan rancangan berupa kedalamannya berapa, drillingnya berapa, dan itu tentunya berkomunikasi dengan konsultan dan owner. Pada saat pengerjaan pun kita mengondisikan untuk tetap stabil, artinya apabila terjadi longsor pun pada saat kejadian itu merupakan hal yang memang tidak direncanakan, artinya pada ketiga pihak pun owner sebagai owner atau sebagai konsultan atau sebagai kontraktor pada kejadian tersebut memang itu hal yang menjadi di luar rencana. Bukan hanya pekerjaan yang berkaitan dengan lereng seperti longsor, seperti misalkan kebakaran pada proses konstruksi gedung, atau misalkan ketika mengecor gedung itu kan beton belum masak betul ya, ternyata terjadi gempa. Hal tersebut menjadi tanggung jawab tiga aspek ya, owner, konsultan, dan kontraktor. Artinya bagaimana untuk menganalisa kejadian tersebut itu tidak bisa dianalisa karena memang itu kejadian yang memang di luar dari prediksi, dan datangnya itu kan bisa kapan saja. Seperti itu mungkin ya. Bapak dari Apiko. Bapak Apiko ya. Iya. Oke, semoga menjawab ya Apiko ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Rival, Pak Reza. Rival, silakan ditanyakan langsung aja on mic sama on cam. Oh iya. Teman-teman, saya coba jelaskan lagi ya terkait yang tadi. Jadi kita bisa melakukan dewatering terhadap air ya. Apalagi pada litologi clay, apabila air melebihi batas jenuhnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa mendrainage. Karena kan pada kondisi tanah yang sudah jenuh itu dia akan menjadi cair ya. Cair itu berarti dia longsor. Jadi sebelumnya bisa juga dengan drainage ya, sebagai preventionnya itu, mendrainase tebingnya. Itu mungkin Bapak siapa tadi ya? Bapak Afiko.
Apiko. Apakah menjawab ya, Bapak Apiko? Karena nggak ada mic-nya, semoga menjawab ya, Apiko. Iya, terima kasih Pak Reza, kata Apiko. Sudah menjawab Pak Reza. Oke, ke pertanyaan berikutnya ya Pak Reza. Oh, ya. Baik. Untuk baik. Pak dari Rival. Iya, ya, silakan Rival. Pada penanganan lereng yang sudah dijelaskan. Ya, mau tanya langsung kayaknya. Oh, boleh. Rival, silakan. Cek apakah suara saya terdengar? Sudah. Silakan. Mohon maaf, Pak Bu, saya belum bisa on cam karena pakai laptop. Enggak pakai laptop. Oke, silakan. Mungkin saya mau tanya, tadi kan dijelaskan beberapa penanganan lereng yang ada. Nah, pertanyaan saya, rekomendasi penanganan apa yang digunakan untuk tanah ekspansif? Seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan Pak Reza. Pertanyaannya tentang penanganan lereng untuk satu jenis tanah ya? Tanah ekspansif ya? Iya. Ya, baik. Jadi kan tanah ekspansif ya, dia akan mudah menyerap air ketika kering dan akan mudah kering ketika dia artinya terdrainage airnya. Dan itu pada litologi clay ya, ketika jenuh air melebihi batas jenuhnya, untuk mengantisipasi hal tersebut bisa dengan dewatering atau misalkan drainage ya, mendrainase kondisi tanah ekspansif tersebut. Itu teman-teman mungkin tahu ya, dengan metode PPD, artinya dia di drainage, dikeluarkan airnya apabila dia telah mengalami batas jenuh. Di atas jenuh berarti tanah tersebut saturate terendam air. Seperti itu. Mungkin Bapak Rival apakah menjawab? Rival? Oh, berarti untuk penanganan lerengnya tidak ada penanganan yang spesifik, namun hanya perlu diatasi drainasenya, seperti itu nggih Mas. Ya, di treatment pada tanahnya. Untuk lerengnya pada proses pengerjaan itu, ini scaffolding kan sudah diperhitungkan terkait dengan kekuatannya ketika saat pengerjaan. Oke. Gimana Rival, sudah menjawab? Baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Reza. Bersuun. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya ada dari MC kita. Timo, silakan. Kalau mau ditanyakan, Pak langsung. Timo, ya? Iya. Baik, Pak Reza. Izin bertanya. Menurut Bapak, jenis tumbuhan apa yang baik untuk diterapkan untuk proteksi terhadap erosi saat di lereng saat melakukan metode seed spraying, Pak. Terima kasih. Seed spraying ya? Iya. Jadi untuk itu, tadi kan ditembakkan benihnya. Nah, untuk jenis tumbuhannya itu berupa bermuda grass ya, dan Kentucky bluegrass, itu jenis rumput ya, jenis rumput. Kita coba untuk mengimpor jenis rumput, ditembakkan, dan nanti tumbuh di media tanam ya. Karena kan kalau rumput juga bisa ya, kalau kita beli atau kotakan seperti itu, yang dengan tanahnya, kalau misalkan teman-teman ada di tumbuhan, di toko tumbuhan. Tapi karena untuk menyeprainya biar merata, itu kan butuh bibit. Dan agar dia tersepray dengan merata, bibit itu dicampurkan dengan air ditembakkan melalui pompa. Dan tumbuhannya itu adalah Bermuda grass dan Kentucky bluegrass. Dia jadi punya komposisi untuk Bermuda bluegrass itu Bermuda bluegrass, Kentucky bluegrass, ada juga Ventilizer, ada juga color powder ya, yang tadi yang hijau itu. Jadi nanti dikombain bersama, dimixing bersama, dan ditembakkan. Itu benih rumput ya, benih rumput. Tapi nanti juga itu diharapkan tumbuhan lain tumbuh di pada tebing itu. Itu mungkin Pak Timo.
Baik, Pak Reza atas jawabannya. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Reza ada dari Miftah. Pertanyaannya panjang ya. Silakan Miftah. Baik, Bula. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya terhadap Pak Reza. Ini singkatnya saja ya, Pak ya. Saya bacakan gitu. Mungkin dari PT Nikon kan sudah menangani ya, Pak ya. Menangani beberapa studi kasus di lapangan, baik itu tadi yang disebutkan kasusnya adalah baik di slope atau di surface-nya saja gitu. Nah, dari PT Nikon itu sendiri itu bagaimana sih Pak untuk meyakinkan potensi yang terjadi itu berupa potensi surface ataupun slope gitu Pak. Tadi kan untuk yang surface penanganannya sedemikian, untuk slope sedemikian. Nah, misal ya Pak ya, misal disajikan dalam studi kasus di lapangan, ternyata untuk beberapa jangka dekat itu potensinya adalah surface. Namun setelah dilakukan penanganan berupa surface tadi, beberapa waktu dekat itu terjadi potensi slope gitu. Nah itu apa sih yang harus dilakukan begitu Pak? Mungkin itu sih Pak. Pak Miftah ya? Ya Pak. Ya kondisinya bisa jadi itu proteksi terhadap surface ataupun slope ya. Jadi biasanya kami mendapatkan data ya, investigasi dari konsultan terkait dengan analisa ya. Itu tentunya harus diinvestigasi ya tanahnya. Dan kami menerima data tersebut menjadi bentuk keputusan yaitu apakah dia itu surface protection atau slope stabilization. Jadi untuk ruang lingkup PT Nito Konstruksi sendiri pada analisanya kita tidak masuk pada pengujian investigasinya. Kita sudah dapat berupa hasil pengeluaran analisanya apakah itu surface atau pun dia slope. Tapi di dalam lereng ya, kestabilan lereng itu harus lebih besar ya. Maksudnya lereng harus stabil dan dianalisa kedalaman bidang longsornya. Itu kita dapat dari konsultan lewat investigasi. Karena kan produknya ini ground anchor ataupun soil nailing. Kita tahu dia itu mengebor dan mengunci pada kedalaman berapa meter ataupun dia itu pekerjaannya itu butuh berapa buah soil nailing atau ground anchor pada satu permukaan slope itu kita dapat itu dari konsultan. Bu Pak Miftah, okay. Bagaimana yeah. Menjawab? Oke Pak. Oke. Berarti itu ya Pak ya dari PT Nikon sendiri tuh nerima hasil jadi dari konsultan ya Pak ya, ya langsung betul. Masang gitu ya. Betul. Tidak, maksudnya di lapangan itu tidak berdiskusi antara dua pihak terkait, oh ternyata ini dari ini kurang nyaman, kurang aman gitu dari PT Nikon itu. Berarti langsung terima saja ya Pak dari konsultan ya Pak ya. Oh untuk itu kan nanti desain disesuaikan dengan alat ya. Kami nanti PT Nikon dalam diskusi tentunya penyesuaiannya alatnya seperti apa, apakah dia dapat menjangkau kedalaman sesuai dengan analisa dari konsultan ya, karena setiap mesin mempunyai karakteristik berbeda seperti itu. Ataupun kalau nanti terjadi kegagalan lereng setelah pekerjaan surface protection itu menjadi tanggung jawab bersama ya terhadap kegagalan lereng tersebut. Maka soil investigation sebelumnya itu perlu ya. Seperti itu Bapak Miftah. Oke Pak Reza, mungkin itu aja sih Pak Reza. Terima kasih dan Bula. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi Pak Reza dari Wahyu. Ya Bapak Wahyu, ya. Saya silakan. Coba baca atau disebutkan. Wahyu? Bapak Wahyu ya? Iya. Wahyu dari mana ya ini ya? Mahasiswa kah atau dibaca saja Pak? Mohon maaf mic saya terlambat. Oke, saya bacakan Pak Reza ya. Oke, boleh Bu. Jadi di perusahaan ini setelah penyemprotan benih rumput, apakah dianggap pekerjaannya selesai?
atau ditunggu sampai rumput tersebut tumbuh? Kemudian kalau untuk tumbuhnya, apa ada perawatan dan pemeliharaannya? Dan biasanya berapa lama sekali perawatan dan pemeliharaannya? Itu pertanyaannya, Pak Reza. Oke. Oke, jadi untuk metode spray ya, spray seed spraying, jadi untuk PT Nitok itu pada aspek pelaksanaannya saja ya, tidak ada pemeliharaan terhadap hasil kerjanya. Jadi kita menyepraikan pada luasan tertentu, kita menggunakan metode dengan cara pumping ya. Dan untuk pemeliharaannya itu tidak ada ya, jadi hanya pengerjaannya saja. Seperti itu, Bapak Wahyu. Oke, baik. Apa sudah menjawab, Pak Wahyu? Oke, sudah terjawab katanya Pak Reza. Oke, sepertinya sudah ya sesi tanya-jawabnya. Sudah ada 5 pertanyaan tadi untuk sesi ini. Selanjutnya, apakah masih ada pemaparan atau tambahan dari Pak Reza? Jadi, teman-teman, terima kasih ya telah menghadiri seminar pada pagi ini tentang soil improvement. Mohon maaf apabila ada salah ya tentang pemaparan ataupun berbeda prinsip dengan teman-teman terkait dengan analisa ya. Kami dari PT Nitok Konstruksi Indonesia berterima kasih terhadap waktunya. Panitia juga saya berterima kasih kepada Bu Ula, Bu Depi. Mungkin teman-teman maaf apabila pertanyaannya kadang dalam segi menjawab analisanya berbeda ya, seperti itu. Saya rasa cukup. Selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reza atas pemaparannya. Saya yakin ini teman-teman mahasiswa di sini tuh mendapatkan ilmu baru gitu. Soalnya kemarin kan ada beberapa mahasiswa kita yang juga ada kuliah perbaikan tanah. Jadi ini juga menambah wawasan mereka. Jadi nggak cuma itu-itu aja solusi perbaikan tanahnya. Begitu. Kemudian mengingatkan untuk para peserta untuk mengisi daftar hadir. Dan apabila ada kesulitan bisa disampaikan ke kami, ke panitia. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC ya. Saya juga pamit diri. Nanti terima kasih kepada Pak Reza dan PT Nitok untuk sharing soil improvement-nya. Sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya yang lumayan lama ini ya pemaparannya ya. Dan kami juga mohon maaf kalau Lab Mektan masih ada kekurangan dalam menyajikan kuliah umumnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bu Ula. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Reza selaku pemateri dan Ibu Ula selaku moderator yang telah memandu acara serta memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk door prize akan diberikan kepada peserta yang mengajukan pertanyaan dan pihak panitia nanti akan menghubungi pemenang melalui nomor WA yang sudah diisi melalui link presensi. Kami informasikan kepada para peserta untuk tidak lupa mengisi presensi yang akan dibagikan di kolom chat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama dan saya harap teman-teman semua bisa menyalakan kameranya dan untuk kakak operator bisa dibantu untuk sesi dokumentasinya. Baik, saya tunggu 30 detik dari sekarang untuk teman-teman bisa menyalakan kameranya. Saya minta tolong Pak Reza untuk share screen-nya di off kan? Iya, untuk kita boleh. Foto bersama. Baik, Bu. Baik. Maaf. Oke, silakan teman-teman peserta kita foto bersama, bisa dinyalakan kameranya. Oke. Bisa dihitung, Mas MC? Baik, saya pandu. Teman-teman sudah siap semua? Oke, kita mulai dari 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1.
Oke, sudah cukup. Dengan begitu berakhir sudah kuliah tamu pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pada hari ini dan mewakili seluruh panitia yang bertugas meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, saya Timo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kuliah tamu selanjutnya. Terima kasih. Itu mengisi absennya gimana ya? Kok ada tulisan need permission jadi nggak bisa ngisi absen? Oh, sebentar, Pak. Atau bisa... Baik, untuk Bapak Parwijanto mungkin Bapak bisa mengirimkan data presensi ke panitia gitu aja ya Bu, dari lewat kolom chat mungkin. Nah, maksudnya data apa, nama doang sama email gitu? Nama dan Bapak bisa nomor mengirim, WA. Iya, Bapak bisa kirim nama, asal, email, dan nomor WA. Gitu ya Bu. Saya langsung tulis sekarang ya. Baik Pak. Baik, untuk seluruh peserta bisa meninggalkan room karena kuliah tamu pada pagi hari ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih Pak Reza atas materi yang sudah disampaikan. Sama-sama, Ibu Bapak, terima kasih kepada panitia, juga terima kasih kepada peserta yang hadir. Mohon maaf apabila pemaparan ini tidak waktunya kurang ya, tidak kurang detail. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan ya. Baik, terima kasih Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Reza. Pak Timo, saya boleh minta daftar hadirnya nanti? Boleh Pak. Oh iya. Terima kasih Ibu Ula, Ibu Devi pada pagi kali ini. Iya. Nanti akan kami share bukti hadirnya untuk Pak Reza juga. Oh, baik Bu. Itu P-nya menulis kecil jadinya besar aja tuh. Iya, nggak apa-apa Pak. Dari institusi mana nggih Pak Parwijanto? Oh ini. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di kuliah umum kita siang ini. Sama-sama. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Ibu, Bula, Bu Devi, dan Pak Timo, saya izin pamit ya. Baik, Pak Reza. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak Reza. Ya, terima kasih kepada panitia juga. Iya, baik. Terima kasih Pak Reza. Selamat siang. Iya. Selamat siang. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up.